sobat gadget sekalian, selamat datang kembali pada bahasan Tell the Story of Seal Online. Tapi sebelum kalian melanjutkan ke pembahasan TTS kali ini, sisihkan waktu kalian 2 menit untuk sesuatu yang kalian buat sekarang. Yuk, let's go, langsung dicek aja ya. Siap. Gimana? Tadi sudah lihat kan apa yang kasih bikin? Jadi menurut sobat kasih, apa yang telah kasih buat tadi itu seperti apa? Mohon tinggalkan di bawah kolom komentar tanggapannya tentang video itu bagaimana. Nah, video itu kasih bikin untuk persiapan apa ya namanya, karena Kaze kayaknya bakal meninggalkan si Kara sekarang gitu, tinggal sisa sedikit lagi. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung masuk ke dalam gamenya, kita lihat maksudnya apa gitu kan. Oke, kita udah di dalam si Karanya tuh. Di sini Kaze sudah mengumpulkan 143, sisanya berarti kurang lebih 57 SSE lagi. Dan Kaze akan segera meninggalkan si Kara untuk segera mewisudakan karakter ini ke 271 dan mulai menjalankan quest-quest seperti 4 hero, quest episode 1 dan episode 2, kemudian quest si Kara
dan masih banyak lagi sih kuis-kuis yang harus dibayarkan karena tujuan KZ sekarang menuju Praetorian. Gimana caranya supaya bisa tembus, tapi KZ punya cara sendiri untuk melakukan terobosan menuju Shikatsuki. Menuju ini, menuju Praetorian. Sorry. Ini sambil menyesuaikan ya, masih susah juga. Kenapa? Ini sih menjawab sih, kenapa KZ kan kalau melihat ininya ke atas terus. Itu karena layar yang berfungsi dan baik itu adalah layar yang di atas, jadi agak kurang fokus, sorry kalau gitu ya. Kita lagi, dan ini kali ini bakal sambil ngobrol dulu. Kira-kira menurut sobat KZ, video yang tadi KZ bikin tuh gimana sih pendapatnya? Di sana kan tadi KZ menyebutkan itu seperti puisi, tapi bukan puisi juga, karena itu sebenarnya adalah potongan-potongan dari 11 buku yang ada pada misi lawan aneh, yaitu ramalan Erantes ya, itu. Kalau salah ini soalnya nyebutnya susah juga ya, si ramalan badut aneh yang ada di Elim. Nah, di situ KZ mau bikin sebuah jalur cerita, jalur ceritanya khusus untuk membahas semua quest yang ada di Seal Online ini. Yang lagi dimainin kan sekarang Seal Online Path of Destiny, tapi yang KZ mau bikin ceritanya itu adalah cerita keseluruhan dari game Seal Online ini. Mudah-mudahan sobat KZ yang main Seal Online ini mengerti jalan ceritanya, jadi kita bisa saling, oh ya bang, di sini harusnya ada tambahan gini, boleh. Nah, yang jadi tantangan selanjutnya adalah KZ bakal bikin secara cosplay. Cosplay itu apa? Kalau mau lihat cosplay itu apa, kasih sedikit cuplikannya. Dan ini yang masih pakai kostumnya itu adalah dari ini beberapa kali. Kalau sobat KZ yang udah ngikutin TTS dari episode 1 dulu mungkin tahu siapa dari ini. Dari ini adalah temannya KZ di komunitas cosplay atau costume player. Nah, dia ini juga salah satu penggila game Seal Online. Namun cara dia mencintai game ini tuh beda gitu. Kita munculkan di panggung cosplay seperti itu. Bisa dilihat ini videonya Derry saat di atas panggung. Oke. Yep. Jadi tanggapan kalian gimana? Silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar, karena KZ sebentar lagi akan mulai menjalankan penyusunan cerita secara utuh. Terus juga untuk kali ini KZ bakal meninggalkan Shikara, tinggal 40-an lagi nih. Begitu udah deh. Shikara akan apa ya, KZ kayaknya bakal meninggalkan si Ceylon. Jadi thank you sampai ada yang apa ya, sampai ada yang bilang, wah si Bang KZ ini adalah legendanya Shikara. Enggak, itu cuma karena KZ butuh doang. Di sini tuh KZ bisa bertahan minimal nyari cegel dan kapan segalanya. Jadi ya sudah, mau kemana lagi ya, karena KZ butuh cegelnya juga kan. Tinggal dikit lagi nih, 160. Aduh, bertahan. Terus juga kayaknya di video ini KZ bakal membahas pembagian video giveaway. Kalau nggak salah itu episode 33 kemarin kan. Di akhir video nanti KZ bakal bagiin juga giveaway yang kemarin. Dan sampai video ini muncul itu sama sekali tidak tembus 50. Tapi KZ tetap ya, bakal dibagikan karena sudah komitmen itu adalah sebuah giveaway. Kalau terlalu berlama-lama juga kan kasihan juga. Mungkin sebelum video ini muncul, si
dia sudah sampai ke nickname yang akan dibagikan ya, atau yang sudah dimenangkan pada random pick. Jadi nggak nunggu ini video kelar dulu gitu. Jadi nanti Kak Zee bakal bikin statement di komentarnya bahwa komentarnya sudah tertutup dan tidak bisa bikin giveaway lagi atau isi komentar untuk minta giveaway lagi. Sampai Kak Zee bikin satu video lagi khusus untuk kasih giveaway lagi. Begitu. Ini kayaknya masih agak panjang dan ini kayaknya bakal di skip sampai 200 dan kita akan berpisah dari Ceylon Sikara. Nah, sisa tinggal 9 lagi menuju selesai dari sini. Dari 9 lagi dan kita akan mengucapkan selamat tinggal untuk Sikara sementara waktu ya. Oh ya, tapi ya, Kak Zee lagi pakai kostum ala Aba Gacha bukan karena lagi pengen ngegacha, sorry. Ini karena Kak Zee nggak bisa potong rambut dan sebenarnya ini udah gatal dengan rambut, jadi akhirnya kamu harus pakai ikat. Lockdown ini bukan lockdown sih, maksudnya PSBB ini bikin kepala juga, gitu kan? Ya ini mau wisuda dari sekarang. Benar-benar akan selesai. Kita akan tinggalkan Sikara untuk sementara waktu, oke? Okay? Tinggal 7 lagi detik-detik meninggalkan Sikara. Udah banyak banget di sini. Di sini sampai bikin drama. Terus juga di episode berapa tuh ya? 36 kalau nggak salah. Banyak juga tuh yang nggak suka katanya kalau nggak jatuh. Oh, bikin drama gini. Ya sebenarnya kalian bebas kalau mau berpendapat, nggak suka juga nggak apa-apa gitu kan. Emang waktu itu kejadiannya lagi ada drama di sini. Oh, bukan Kak Zee yang salah mungkin. Tapi ya waktu itu juga Kak Zee yang salah sih. Waktu pas di Sikara ini ketemu sama apa namanya bocil yang rada pusing itu pemikirannya. Satu, Kak Zee nggak mau keluar dari party demi call dia gitu kan. Tapi ya mau ngapain juga kalau misalnya lagi gak mau dipaksa, masa harus mau gitu. Apalagi kan Kak Zee baru kenal juga enggak sih, begitu aja kan, kenal enggak terus maksa lagi kan, aduh ya, namanya juga main game ya gitu. Di sini juga beli senjata pas lagi kemarin tuh harganya lagi naik-naiknya dan bulan April kemarin ya. Cegel ini harganya memang naik, tahu-tahu GM-nya nurunin harga RPS untuk item mall dan weapon. Jadi harganya sekitar 550M bisa dapet nih. Si Sakiel Gunner XG plus 0. Tapi kan waktu kemarin emang keadaannya lagi turun, harganya juga lagi naik, terus cegelnya juga tinggi banget gitu kan. Suka aja mesti gimana, masa sampai nggak beli kan. Ya udah, beneran juga nih sampai habis pelurunya. Kalau nggak beli kasih butuh si Sakielnya, beli juga sepertinya dulu. Wah, sampai ada yang bilang katanya ya beli boleh lah tapi jangan gitu juga. Tapi mau gimana lagi, pas kondisinya waktu itu tuh harganya lagi naik, terus masa nggak beli. Terus kalau misalnya ngeyel pengen harganya dimurahin, ya kasihan juga dong orang harga lagi naik, masa mau dihantem juga gitu kan. Lu beli aja murah gitu, mentang-mentang ya YouTube ya, YouTube juga masih YouTuber receh, masa maksain. Kasihan juga. Ya bukan berarti Kak Zee nggak ini juga, nggak bertimbang juga. Emang sisa kilnya ini emang Kak Zee butuh gitu. Kalau nggak butuh mungkin bisa dinanti-nanti kan. Begitu. Anyway, udah tinggal 5 lagi. Menurut Sobat Kak Zee gimana? Apakah Sobat Kak Zee setuju untuk konten yang bakal Kak Zee bawakan berikutnya ini quest 4 hero, tapi Kak Zee juga bakal bikin satu konten khusus untuk cosplay yang menceritakan alur cerita dari Seal, dan kemungkinan juga Kak Zee bakal bawainnya on stage, jadi di panggung cosplay ya.
dengan tema silangan, cuman waktunya yang belum ada tahu, tapi untuk segi kostumnya itu sudah di prepare dari sekarang. Dan hitung-hitung sih sambil ngabuburit ya, bahasanya tuh nungguin beduk buka puasa ya kan. Kalau udah jadi nanti progresnya bakal kasih upload lagi di sini, mudah-mudahan cuman kasih senang dengan konten tersebut. Terus kalau udah semua ini beres, kasih nggak bakal ninggalin seal karena masih banyak yang kasih pengen sharing. Dan emang kalau memang rezekinya masih ada, mungkin kasih bakal bikin bakal bikin khusus untuk job-job lain level 21. Sorry, 271 maksudnya ya. Level 271. Jadi kalian bisa tahu sebenarnya status apa yang kalian pakai gitu dan lain sebagainya. Dan itu semua pure murni, kasih nggak keluar duit sama sekali di game ini. Benar-benar nyari aja kayak gini. Contohnya ya, nongkrong di Sekara ini full 3 minggu nggak kemana-mana. Masuk pagi, keluar pagi gitu kan. Itu lumayan loh, bisa jadi ini harusnya udah 271 dari kemarin. Tapi kasih di sini dari 200 berapa? 213. Iya, 213 atau 209 gitu nangkring di sini tuh. Sampai 222. 3 minggu. Dan kebetulan aja sekarang nih ada XP 10% dapat bonus dari event ya, ini mah event. Kalau nggak ada nggak tahu deh. Puyeng juga tuh. Kayaknya withdraw aja deh. Sudah beres 200 dan sekarang kita ucapkan selamat tinggal pada Ceylon. Oke. Selamat tinggal Ceylon, datang Ceylon. Sampai ketemu lagi di next kesempatan. Akhirnya kasih meninggalkan Sekara. Dengan ini resmi kasih meninggalkan Sekara. Dan mulai melangkah ke quest 4 kilo. Siap, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Dan sekarang ini bakal menjadi episode terpanjang dalam sejarah Tell the Story of Sun Online. Enggak juga sih, kemarin udah ada 40 menit. Mungkin kalau sekarang bakal lebih panjang lagi. Elim, kita akan kirimkan ini ke ID Apos. Dan kasih sudah selesai dari Sekara. Kita akan lanjutkan saat sudah menggantikan ke karakter Apos. Jadi kayaknya ini bakal jadi konten terakhir di Sekara. Kita akan menuju puder untuk Apos ini. Oke, sudah. Ini kayaknya lebih deh dari puder deh, karena udah nyiapin ini juga nih, Great of Sand. Ini ada surat-suratnya kan, Spring Letter. Tapi nanti dulu lah, yang penting atasnya dulu. Oke, kita bakal menuju ke Sepis. Sekarang total ada 131.550. Kita bakal ketemu lagi di puder ya. Kalau ini udah puder, nanti kita sambung lagi videonya. Siap. Ini kita menuju dulu ke Sepis. Kita lewat ke ruang interrogation room di tempat battle pad ya. Masuk ke sini supaya apa? Ngirit. Gak usah bayar. Sip. Jadi sudah beres akhirnya. Hah, dua karakter puder kelar. Sekarang kita pencet dulu masuk game. Lihat carnya sudah beres 200.000. Fem.
Goodbye Shikara. Sampai kita ketemu lagi di Shikara-Shikara berikutnya ya. Kita akan ke Shikara lagi kapan-kapan, oke? Okay? Sekarang yang jadi masalah tinggal beresin kue surat yang ada di sini. Kita nggak tahu dapat berapa. Apa lah, beresin dulu aja biar kosong. Nungguin ini juga, tapi nggak dapat lagi. Receive, receive, receive. Kita ke Elim. Kalian mending diketik aja lah, dapat bayarnya cuma 2.000 cekel. Kalau masuk ke sana 3.000, kira 1.600 lumayan. Terus terus terus, ini udah kita ke sini. Mbak dokter dulu, mumpung masih ada eventnya kan, kita ambil sekarang 210.000. Lumayan. Udah lebih nih. Apalagi di sini. Bla 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 bla. Oke. Kita ngambil apa lagi? Nah, fairy seduction-nya oke. Terus kostum-kostum buat mejeng belum ada yang bagus-bagus, tapi enggak apa-apa lah. Yang penting bisa main. Ini dulu. Terus kayaknya abis ini mumpung masih diskon, apa beli aja gitu ya Zedkiel Apos. Sebenarnya Apos gak perlu DDI sih. Nanti deh, apa beli atau enggak. Lihat dulu cegelnya ya kan. Ini mana ya? Pada ini ada 33, lumayan buat cari ini quest dimensi kan, benar-benar pemuluk. Aduh, yaudah, tidak apa-apa. Kita ke mana ya, mana ini kok jadi muter-muter, saking udah lamanya nggak pernah ke ini kan. Kelar juga. Besok udah mulai menginjakan kaki pada Candy dan juga quest 4 hero. Makin gak sabar ya. Oh ya, by the way, itu pasti kalian sobat kasi bakal penasaran juga. Kok yang belakangnya itu ada trailer tapi kok sealnya beda? Ya itu seal online traveler of destiny, bukan seal online. Jadi sebelum seal online ini ada seal offline. Jadi ceritanya tentang seal online ini yang sekarang. Gamenya itu bisa dibilang sih game PC biasa, jadi belum ada online-nya, masih game offline. Nah itu menceritakan awal mulanya si Arus, Duran, Baldea sama Claire, terus mereka berempat terpencar. Pokoknya di sini tuh dibahas cuman si Veroin doang, si Veroin. Itu jadi 5 hero sebenarnya ya. Orang kelimanya itu di sini ada, dan itu kalau nggak salah ingat KJ ya, ada di episode 1 tuh si Veroin datang. Tolong aja dulu lah. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, yang mau dukung channel ini silahkan kita nonton bareng-bareng nanti ya. Hasilnya mudah-mudahan hasil cosplaynya KJ juga upgrade gitu, karena kalau kalian lihat ya sobat KZ, performance KZ itu dari dulu memang lebih menonjol ketimbang kostumnya. Jadi kostum masih kurang bagus menurut KZ. Jadi di sini mudah-mudahan KZ bisa mengimprove kostum KZ biar jadi lebih bagus dan enak dilihat gitu. Terus juga semoga aja KZ bisa maksimal memainkan After Effect juga, jadi tidak mengecewakan hasilnya nantinya gitu. Enggak aja ya. Ada berapa sih? Masih ada, masih bisa 2 kali, 3 kali lagi.
lumayan nih ngeberesin gini nih. Ini tuh kebanyakan nongkrong tau gak? Nongkrong di Western Red Soil, daratan merah timur, sampai bosan. Masih ada tiga lagi. Udah gak bisa, kurang, ya udahlah gak apa-apa. Jadi masih ada sisa lumayan banyak, 340 lagi. Kayaknya untuk yang kali ini sebegini dulu. Total kita dapet tuh 215.530 fame. Dan ini masih akan bertambah menuju ke Pretorian. Kita sekarang bakal bacain komentar sobat kaca satu-satu, kemudian kita bagiin giveaway yang kemarin dapat ya. Oke, kita sampai ke pembagian giveaway yang kemarin. Sudah sampai di sini tuh, yang komentar juga sudah ya sudahlah karena kaca belum memberikan yang terbaik gitu kan. Masih ngasih giveaway seadanya, jadi ya sudah, mari kita pilih. Ini sudah disiapin, ini yang ada di sini. Terus teksnya dipilih yang ada IGN atau in-game nicknya. Oke, kalau gitu kita akan pilih secara langsung yang dapat bel guru. Itu ada dua orang ya. Kita lihat. Wow, pemenangnya adalah winner Revy Official, IGN-nya Neutron. Alasan masih main karena dulu pernah main Seal Indo, niat nostalgia malah ketagihan. Sarannya bikin tutor buat newbie, tutor dungeon, status dan skill tiap job. Sukses terus Kang channelnya. Oke, terima kasih Neutron. Ini bakal kasih catat dulu di note ya. Kita bikin note dulu biar nggak lupa, ntar lupa lagi. Neutron text document. Where the text documentnya? Kok nggak mau kebuka ya kan? Pemenang giveaway. Kita masukin dulu ke sini bel guru satu IGN Neutron. Benar ya, Neutron. Nah, sekarang kita akan ngecek satu lagi pick another winner. Soalnya komentarnya cuma ada 7, semua dapat sih harusnya. Oh, ini dapat lagi ini, review official lagi. Yang lain. Nah, bel gurunya sekarang di Gamer Lawas. In game-nya Hot Day Ketok. Duran server 1, saran tiap hari kalau bisa live stream Seal Bang. Oke, jadi masukan buat KZ ya, tapi KZ belum bisa live stream karena komputer ini kalau dipaksa menggunakan OBS jebol. Masih belum kuat CPC-nya, tapi diusahakan ya. Thank you untuk Gamer Lawas dan IGN-nya Hode Getok. Nanti cek emailnya ya. Mungkin sebelum video ini kekirim udah ada nih. Nah, 2 IGN OD Getok. Ini bel guru. Oke, OD Getok. Sekarang kita pilih untuk
Bud, terus aja lah. Bud dog. Bud dog dulu ya. Satu orang. Bud dog, kita akan pilih bud dog. Siapa yang akan dapat anjing gigit pantat ya kan? Pantat gigit anjing mungkin. Oke, yang dapat ini tukang somai. Tukang somai. In game nicknya Kirinari, server Duran. Kritik dan saran buat tips and trick buat main bang. Siap. Dari tadi banyak ya yang request suruh bikin tips and trick untuk main di silonan ini ya. Oke. Kirinari berarti dapatnya ini Kirinari. Oke. Udah bener? Siap. Terus sekarang kita pilih yang dapat Elf Ear. Dua orang. Oke. Sampai udah dapat, siapakah yang akan dapat selain itu? Gamer selawas lagi. Tapi kalau misalnya keluar lagi sih susah nih. Wah, pemenangnya adalah Yudi Febianto. In game nicknya Antioxidants. Alasan main Seal BOD karena karakternya lucu dan mainnya gampang. Saran bang, bikin dungeon bareng subscriber. Nah, ini juga lagi on the way ya. Siap, kalau gitu kita akan bagikan dulu ke anti Oxidans ya. Terus Elfir satu lagi. Harusnya sih ini ada 7, 7-7-nya dapat ya. Antioxidans. Ntar dicek lagi deh, di sini ada. Oke, yang satu lagi Gregorius Michael Surya Jaya. In game nicknya PC Kentang, server Duran. Kritik dan saran, semangat bang buat kontennya biar Seal makin rame. Oke, siap, thank you udah komentar di sini ya. Kita masukin PC Kentang. Nah, Evir, sekarang tinggal Evil Luxury ya. Ini ada dua nih. XG soalnya. XG, siapakah yang akan dapat ya? Kita akan langsung pilih. Misi kentang udah bener kan? Oke. Kita coba cek. Oh, Isvendiar. Game name-nya Green Pay. Server Duran, kritik dan saran, sering-sering kasih tips buat pemula. Alasan masih main Seal karena senang komunitasnya seru. Oke. Okay. Ya, semoga banyak orang-orang yang seperti ini ya. Jadi Seal Online BOD ini jauh-jauh dari banyak-banyak yang penipu ya. Soalnya masih banyak juga yang tidak baik di Seal BOD ini. Oke, okay. IGN Green Pay Luxury XG ya, biar gak plus 0. Oke, karena yang ada cuman sebegitu, berarti yang ini bonus deh. Siapapun yang KJ pilih sekarang di another pick, berarti dia bakal dapat 2 item sekaligus. Oke, kalau gitu kita akan pilih ya, karena komentarnya masih sedikit, jadi ya udah, mau gimana lagi kan, daripada menuhin terus nggak kepake di bank, mending kita bagikan. Oke, siapa yang dapat bonusnya ini? Oke, Gregorius Michael Surya Jaya, berarti dia yang hoki untuk dapat 2 hadiah sekaligus ya. Karena memang kurang, jadi kita akan kasih lagi satu untuk PC Kentang. Oke, okay. Kasih masih bakal bikin lagi konten seperti ini.
untuk giveaway-nya. Jadi kalau masih mau ikutan giveaway dengan barang yang masih seadanya ini, silahkan ikutin terus bahasan Kaze di Tell the Story of Silonan ini. Kita akan pindah ke gamenya lagi, terus kita masukin ini apa namanya, email ke in-game ini ya, in-game nickname-nya ini. Kita email satu-satu, terus kita tulisin surat ininya, pemenang giveaway-nya, oke? Dan kita akan kirimkan emailnya satu-satu sesuai dengan hadiah yang didapat ya. Kita mulai dari Bel Guru dulu. Bel Guru itu tadi ada Neutron sama Hode Ketong. Duh, ini masih ada aja belum gabung sama GN-nya ya. Itulah. Kita ke Neutron. Neutron. Message-nya selamat untuk giveaway-nya. Aduh, kecil banget ya. Giveaway Neutron Kaze. Ini aja. Neutron itu Bel Guru kan? Oke, kita akan kirim. Terus ada Hode Ketok tadi kan, Hode Ketok Bel Guru. Kita ketik lagi, give away. Nah, terus, nah ini nih, Bird Beating Puppy. Sudahlah. Ini ada Kiri Nari. Kiri Nari, oke? Give away Kaze. Oke, terus Elven Ear. Pertama ada antioksidan. Antioksidan. Nah, give away Kaze. Siap. Sudah. Terus ada lagi isi kentang. Nah, ini dapat dari bonus ya. Isi kentang. Give away Kaze. Oke. Okay. This was no name submit order name content special character. Isi kentang. Duran. Kok nggak ada dia namanya ya? Nah, yang kayak gini nih. Dia nggak ada nicknya, terus gimana dong? Isi kentang ya, apa gini? Isi kentang P-nya gede nggak sih dia tuh? Oh iya, P-nya gede, dia nulisnya kecil nih. Oke, terus ini ada Green Pay. Green Pay. Jadi nanti kalau ininya ada kesalahan, aja cuman mengikuti apa yang ini aja ya. Isi kentang di sini kan P-nya kecil. Tapi kasih milih tadi tuh P-nya agak gede. Toh ini juga giveaway, jadi kalian tidak bertanggung jawab jika kasih salah kirim gitu ya. Karena ini sudah dapatnya begini gitu. Green Pay, kita akan lanjutin. Jadi tolong besok lagi kalau ikutan giveaway dari KC, nicknya ditulis sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, oke? Supaya nggak kayak gini. Giveaway KC. Nah, Green Pay. Nah, ini bisik kentang lagi nih. Oke.
Ah. EKJ 2. Oke. Okay. Semuanya berarti berakhir sudah konten KZ kali ini, yaitu di mana KZ akan memberitahukan KZ siap untuk turun quest 4 hero, quest episode 1, quest episode 2, terus mulai menjalankan juga progres untuk kostum seal online supaya bisa mewujudkan pertunjukan cosplay seal online ini gimana caranya. Tapi KZ juga berusaha, dan untuk yang penasaran sebenarnya kok dari tadi KZ ngomong cosplay, cosplay itu apa, sobat KZ yang penasaran apa itu cosplay bisa cek semua lihat di kontennya KZ Silver KZ channel ini, di bagiannya Silver KZ cosplay room. Di sana KZ itu bakal ngebahas semua yang berhubungan dengan cosplaynya KZ. Terus kalau mau lihat pertunjukan seperti apa cosplay itu bisa cek langsung di bahasan Silver KZ cosplay room. Nanti kurang lebihnya pertunjukan seal online ini bakal seperti itu. Atau mungkin kalau memang ada rezekinya, KZ bakal bikin film pendek mengenai seal online ini, tapi secara cosplayer. Dengan kata lain, KZ yang akan berperan langsung sebagai salah satu pemain dalam seal online short movie ini, oke? Okay? Seperti itu. Jadi, apapun dukungan kalian, itu KZ udah berterima kasih banyak. Terus di seal online ini ternyata KZ juga banyak banget tanggapan positifnya juga. Dari 2200 subscriber, sekarang jumlah subscriber KZ sudah di angka 2800. Artinya 600 orang ini adalah para player seal online, terutama yang main seal online Blade of Destiny ini. Terus doakan KZ, semoga KZ bisa memberikan yang terbaik untuk konten Tell the Story of Silonan ini. Aduh, lumayan agak tenang sih, udah bisa ngerjain fooder 2 karakter tanpa keluar uang sama sekali, benar-benar nyari dari quest service gitu kan. Itu bukan sesuatu yang gampang gitu. Dan pasti banyak juga kalau yang enggak ini enggak sabar, itu pasti capek banget. Jadi anyway, thank you udah nonton. Sampai berjumpa lagi di bahasan KZ berikutnya. Kalau kalian punya kolom komentar ini terbuka lebar ya. Kalau kalian punya unek-unek atau apapun, silahkan dituliskan di bawah kolom komentar. Terus juga KZ menunggu juga komentar kalian mengenai video opening yang awal tadi di bawah kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di bahasan quest 4 hero atau bahasan-bahasan KZ lainnya dalam Tell the Story of Seal Online. Sampurasun minasan, sampai bertemu lagi di bahasan KZ berikutnya. Dadah, thank you udah mampir ya semuanya. Yee.